Pagi itu sedang berjalan kegiatan perkuliahan di ruang H kampus Lumajang Universitas Jember. Dosen menerangkan materi seperti biasa dan para mahasiswa mendengarkan dengan seksama apa yang dipaparkan oleh dosen.
Ida. Mengevakuasi korban kuning untuk Idana. Mengevakuasi tim kuning untuk Bani. Mengevakuasi korban merah. Laksanakan! Siap! Laksanakan! Bubar barisan, jalan! Posisi Joyta, siapkan dan siapkan untuk dari pasang mayo, hati-hati, jeling, langsung pasang mayo, jangan nafas, pasang sudah bebas, segera siapkan, siapkan oksigen, single max, segera pasang oksigen, kan ambil ini. Pasang 8 RPM. Kan ini di. Segera. Selanjutnya kita lakukan
pembelian kedaraan, kita pasang infus untuk menggantikan sirkulasi yang hilang. Kita pasang infus dua jalur. Kemudian setelah penggantian cairan, kita cek kesehatan pasien. Pasien dalam respon nyeri. Sekarang kita cek apakah ada perdarahan di seluruh sekujur tubuh pasien dengan menggunakan teknik lokal. Segera saya laba dengan hitungan 3, maka langsung piringkan. 1, 2, 3. Cek apakah ada perdarahan. Siap, langsung 1, 2, 3. Untuk sebelah kanan, lakukan seperti tadi. Saya babas, hitungan 1, 2, 3, langsung minikan. Tidak ada perdarahan. Baik, sudah selesai, langsung 1, 2, 3. Baik. Habis dari pasien sudah stabil, sehingga kita harus rujuk pasien ke rumah sakit tipe A. Lanjutkan pembidayan. Lapor jumlah total penduduk yang terdampak pada bencana kali ini adalah sejumlah 500 korban. Ya. Dengan korban meninggal sejumlah 50 orang dan kemudian korban merah dengan sejumlah 10 orang. Sedangkan korban kuning sejumlah 40 orang dan sisanya yaitu korban hijau dengan sejumlah 400 orang.
Dan kemudian untuk pasien yang telah dirujuk yaitu sejumlah 5 orang dirujuk ke tipe A, kemudian 5 orang dirujuk ke tipe B, dan sisanya 5 orang dirujuk ke puskesmas. Laporan selesai. Baik, laporan saya terima. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat.